Reaksi Denny Caknan saat Bella Bonita dituding jadi simpanan pejabat. Bella Bonita baru-baru ini digosipkan menjadi simpanan pejabat beristri dan membuat Denny Caknan bereaksi. Artis Bella Bonita memang kerap menjadi sorotan usai menikah dengan Denny Caknan. Kabar terbarunya, Bella Bonita dituding menjadi simpanan pejabat, bahkan hal itu diketahui oleh Denny Caknan. Hal tersebut bermula dari unggahan akun TikTok @bukanfansmu3 pada Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023, memperlihatkan komentar seorang netizen menyinggung masa lalu Bella sebelum dinikahi Denny. Salah seorang netizen menyebut sosok pria bernama Danan yang telah membelikannya perhiasan. Tak hanya itu, Bella juga dibiayai untuk melakukan perawatan pada wajahnya. Mendengar isu tersebut, Denny langsung berikan reaksi menohok. Pedangdut asal Ngawi tersebut malah mendoakan orang yang justru memfitnahnya. Kami turut bahagia atas suksesnya fitnah-fitnah yang diberitakan. Semoga hari kalian tetap menyenangkan. Karena mungkin hanya itu yang membuat kalian senang, balas Denny Caknan di kolom komentar pada postingan terbarunya. Gosip miring seolah tak henti menghujani pernikahan Denny dan Bella. Terlebih, Denny yang geram selalu dikaitkan dengan happy asmara. Padahal, keduanya telah memilih jalan hidup masing-masing. Bella Bonita merasa jadi serba salah setelah nikah dengan Denny Caknan, mantan happy asmara. Sebab setelah nikah dengan Denny Caknan, hubungan Bella Bonita dengan happy asmara jadi bahan pembicaraan.